Hai Sobat Bima, Provinsi Jawa Timur berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Dengan total 46 cabang olahraga yang dipertandingkan, PON ke-21 ini menjanjikan kompetisi yang sengit dan seru. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan setiap kepala organisasi perangkat daerah sebagai bapak asuh untuk masing-masing cabang olahraga. Dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mendapatkan kehormatan untuk menjadi bapak asuh bagi cabang olahraga balap sepeda road race. Kepala Dinas PU Bina Marga mengunjungi markas latihan atlet balap sepeda Jawa Timur di Velodrome Malang. Dan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan dukungan langsung kepada para atlet yang akan berjuang di PON ke-21 di Sumatera Utara. Dengan semangat yang berkobar, para atlet balap sepeda Jawa Timur siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional. Semoga sukses dan semangat untuk para atlet Jawa Timur!